uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Jadi sebetulnya masalah-masalah amali itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas lundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satria Piningit utawa Ratu Adil Mesia, saya kira repot. Dia Adil ngaku jadi Imam Mahdi, gak ada Solikin Joko-Sopo jadi Satria apa? Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kulon ubah ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi cerita pun kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi tak usah boleh diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saya ini dunia rabil negara rabil ngenteni Imam Mahdi ngenteni ratu ade. Nah pendukung demokrat dengan tni Satria Bini ingat ratu rame gawat di lorot. Jadi nak uang PDI sih dari muni ratu adil, paham ya? Nak uang demokrat muni Satria Bini, paham ya? Awang kiai-kiai muni imam mati. Mereka dia ni muni karmen yang agak pantas dia. Jadi ni seneng Arab dan imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi imam mati. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap itu? Untuk cinta Tantowi. Tantowi itu ada solusi dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama, tapi ulama sing ora kene. Nanti ulama kene itu jeruk, jeruk. Sesuatu yang tidak apa ya, yang tidak ada penjelasan detail dari nabi ya kita hanya iman saja. Ke informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Oh no, nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad, ganteng, pinter, wonge bersih, ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku nabi wong ora jelas jantengnya ora jelas sama tak cerita ini musotek ngaku nabi kok jenenge musotek padahal ning Quran ya musot dikel lima bene ate lho dene ngaku nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita nabi ngenteni berne duo kuwi moga paham ya. Jadi cerita nubuat itu mesti diulang-ulang. Mana kayak nanti cucu di anak jenenge Jawa, orang ngarang kangku nabi. Jenenge nabi masih jenenge Muhammad mirip jenengku dari nabi. Iya Eden ngaku nabi, merkono mitos Eden Adem itu suarga apa? Mana jeneng Arab sunat itu entek deh, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementara gak ngaku apa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai teng Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isa Asyariah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini gue mitos Jawa, orang Ratu Adil. Jadi itu seneng presiden lalang, orang muda Ratu Adil tapi Satria Rowo. Mbok versi pewayangan ya ngomong. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi yang gak jelas. Kelompok An-Nadir di Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Yang milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana. Karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Kalimat apa? Nah di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya itu tahu nak perang agak gagah. Ben dia tak gagah kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Dan lagi dia milok apa gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Apa? Malah nih kalau anak kiri, malah nih kalau anak orang dari agar sesat teman-teman kalau era cocok, kalau seneng gak milok ini loh.
Lha iki semuanya informasi langit mergo dari Nabi sampeyan kuwi agama Islam kuat malah ning ti. Timur dari Nabi Sulawesi butuh kelompok lagi. Padahal pada-pada timur tenan ya Jepang mergo negeri terbit mata. Sulawesi timurnya areng tenanan. Iki timur butuh Jepang. Lah nek Jawa Nabi maksud e timur ora. Nah, timur hakiki berarti kau butuh Jepang malah ra karu-karu. Kayak-kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasubul nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudah kita tidak tahu persisnya. Patrangan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau begitu, kalau kita nebak, pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terjadi sektor. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah kok wali kabeh nang. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi sami Sayyidah Maria Al-Qibti. Itu pas gerhana, sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yaktifani li mauti ahadin, wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayati Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang lo secara sistem falakiyah, sistem astronomi, bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan, fenomena ilmiah. Tidak ada kaitannya limau ti'ahadin wala lihaya, lihaya. Tapi ewa semuanya pengiran dua sunnah. Nak ngomong gede mati, paling gak tanggalannya gampang. Ya makanya ini, dua itu pengiran dua sunnah begini. Kenapa saya putusin matinya Pak Suro, hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat King Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia Muharram. Zul Alas dan Husain dibantai di pas 10 Muharram. Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, membake, membakeret. Sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ya, ini adalah anak kesana. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah mendikan, tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kisifan ini mau diahasin walah dikaya. Ini jimat haikal juga. Tulisannya orang Arian itu perkaranya. Wali-wali rian tidak ada meljimat. Ini pun menteni lintang pindah. Sini orang pindah-pindah mulai sungi, kakwatin. Dan kalau tidak ngalor, ya seret ngalor. Tidak ngitung, ya seret. Karena ini bentuknya haikal, rakaru. Rakaruan, kaya bentuknya yang mulai. Yang mulai, dia orang bingung, yang ngaku, ya wong. Enggak, ini seruat. Paham ya? Kok ditulis di cita api, rapati mandi, ya respon. Ngelmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersama nggak sih? Jadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak, hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu masia, berapa sektor yang lahir dari isu masia? Isu masihi? Masihi. Di Indonesia saja kita ngalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai lihat Edson ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Dulu di Arab, itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah itu dinasti Timurland. Padahal wong Afrika wireng budeng mimpin es. Jadi dinten Timur. Mulu ngaku mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat Timurland jahat-jahat. Wong dia di nama Timur. Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok, mengatak bumi, kudun apa? Sitok. Paham ya? Datang ilmu takau, belah aja, berkotir yang ketika ngomong. Ya Allah, anta wahdin sama wa ana wahdin fil ardi. Jadi dengan jadwal, repot kok.
dengan jago tunggal tengah langit, kalau jago tunggal kan buruknya. Nah, akhirnya mereka digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kalau saya juga tidak ada orang karu-karuan. Mereka ada belok, tapi kadang tidak paham. Nah, pokoknya dawe wali, ya tawil kok. Tidak paham, itu wal tawil. Padahal ada cara tasawuf, dawe mautan artinya yang sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya yang sederhana. Kalau teng bumi piambaan, dia buatkan kalian cinta-cinta. Jadi dengan teng langit dia piambaan buatkan kalian cinta-cinta. Keuang naik muka siapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan dengan manusia buatkan enten. Kenapa kau tidak enten? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Pak Mustafa, paling banter Mustafa nggak kayak gitu, kalau saya ketahui. Foto-foto maturun, tak maturun dia oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, uang orang butuh uang, ya orang bisa urut. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Jadi lu butuh nih oksigen, itu sekian detik kita butuh terus, per detik. Tapi kenapa kita harus matur uang ke menu, orang matur uang nih oksigen. Nah misalnya sama alasan ya, tapi manusia kan dua rosa, nak oksigen orang. Nah manusia di rosa tinggal ya pengira. Oksigen gak di rosa tinggal ya pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka, sehingga mereka rauhnya bangun, kalau sampai kabir itu rauhnya tinggalannya pengiran. Karena ini satu ikuti perasaannya, aku dewean Gusti jenengan ya dewean. Karena walaupun jitumu, naku roda, kama polak naku, naku awalamar roh. Perasaannya tiang ke pengiran si dewean. Jadi sebetulnya jauh-jauh matang dengan ilmu tasawuf, maknanya ini biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Karena orang latihan dari wali, perasaannya itu dengan. Kalau jadi wali kalau di murid hilang susah, tamu akeh seneng, oh wali anyaran, oh wali swasta, jadi dia orang khatam ya. Lain wali jadi wali, wali murid apa dewe, dewe, anda yang rano bopo, ini sini anak wahidin selari, anda wahidin, sama, semuanya gengot. Mungkin ini kita tahu-tahu terang aku ya kita bisa melu di jok maku-maku pengirat di zona suaraku kita kok ya apa ya Yazid, apa anda tertarik? Tidak ya Allah di zona rokok, apa anda takut? Tidak ya Allah orang di zona alam tunggu tidak ada iblis malaku apa anda tertarik? Tidak ya Allah ya kamu tertarik apa yang kau wajan kau wali tenang jadi wali-wali yang tertarik suaraku dan rokok akhirnya jorok cara Liga Inggris atau Italia kelasmen papan tengah atau papan bawah mereka ujung-ujungnya yang bodoh malah cara kitab hikam nak ngenyek suargon rokon gue enak jadi ini hikam lau asroto laka nurul basiro tilaro etal asirota akroba ilaika min antar takhilan gue lalu apalah dari sini karena memang itu saya tetap umpomo gue di nurul basiro roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat, akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan surga Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah, yang paling kita takuti mulai sekarang ya surga. Kenapa kamu takut yang nanti? Gue bikin rokok, gue sebenernya suktuwa kepingin suarga, gue sebenernya ridawa kayak saya pengiran cek nganggur ridawa dan suktuwa jalan mulai sekarang maka di nurga siroh tenang yang berburu ridawa yang mulai sekarang takut dari suktuwa yang mulai pengiran anak-anak ini, saya ini kok konten ini nganti tuh sebenernya kesuwen, baru tinggal rakyat apa? Bismillah asrata laka nurul basirah laro etal akhirata akrata ilaika min antar basilah Sam. Lah nek makom mulu diarani makom panak. Cara basa tak tau itu makom mati roh rasa. Paham ya. Kalau ngono ora tak mesti dekai ora karo pati matur nuwun rugi. Yo ora usah mbok pito ora karo gelo. Dadi yo rugi. Paham ya. Yo tak tau iki gege sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Yo ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah. Neraka masalah. Lah anak panjen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Sutuwo ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Ngoyo lakoni saiki.
Mungkin perasaan kulo lebih nyaman oleh ini kulo ya rasa warga biji oleh kulo nyampe mulai kayak gini keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lalu orang syariat ini neraka lupa. Mbak Yul ini udah lupa. Pahami yang mulai sesat juga. Saya ngeklaim mung kakau adalah mung bingung bingung sempurna tuh. Ngomong syariat apa? Saya ngaku hakikat mung bingung. Jadi zaman akhir rasa ampun tuh. Mung bingung ketemu mung rapa. Mertua penggemar kakau mesti mung susi sejato. Wong larat, nah, seneng tak tahu mengenai bangkrut, bangkrut. Nah, Amir pengusaha kok seneng klub tak tahu, top klub berbisu, klub klub bingung. Jadi saya orang Arab dalam berbisu klub itu. Bencaman ngerti, ngerti ilmu ilmu itu. Sehingga masalah nubuah, jadi bencaman ngerti. Sing si alami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa Malaysia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah tu ngerti. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bucu melong, melong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu rono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kejejet orang omongan orang ngaji. Mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ra mati. Mereka zaman Mustafa urip pengiran yang perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati Allah yang perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah. Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning keluarga. Tapi cara Allah ya urip terus. Sehingga Allah tidak pernah batalkan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u wa la jillah. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati mati enggak, tapi mereka hidup, mau pindah alam kok sang alam dunia saiki pindah ning alam dunia. Ketika Nabi majidna jihad kalau orang yang jangkal, kalau orang munafik, Nabi itu sadis, orang kok nyawanya disetorkan yang perjuangan. Tapi Nabi itu ilmu hakikat, cara Nabi itu orang mati, orang merasa warga, orang ya sambung tuh. Tidak darah ini galak aku, itu tidak darah ini orang tidak ini luar. Paham ya? Itu nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bucu ini lewong so. Nak wong situ diri lo so betul gue bapak elah tetep nopo. Balik kawin diri, jadi memperbanyak kemiskinan. Sing jadi gue di bapak ya kue kere. Sing kawin ini resmi tercatat ya kue kere. Rukin kawin ini resmi, apa suke? Allah. Iri wae nak kawin kiai atau kawin diri tak bisa kuat raih malah gampang dong mau iri kawin diri oke elok-elok dong hukum negara jadi menambah kemiskinan dan nasib perempuan tidak jelas uang di dirapi rukun itu kan dirapi jelas orang-orang yang miskin di Gunung Kidul yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka jelas. Orang ini sebab kait-kait. Nah cara Allah tu zaman orang berusia diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan rawan perang sakit si rawan. Paham ya? Lama-lama nih uang sing mata ni uang Islam. Iku sebenarnya isawai ketemu di suarke. Jadi isawai saya kanjil sebenarnya matur nuwun bewah. Mereka mempercepat nukulin apa? Mulai ada cerita dari Kaji Nabi tahu cerita pangeran itu guyu ada orang saling bunuh kok akhirnya guyu di suarga itu apa ya Rasulullah? Yaktu hadha fayamutu syahidat fayakulun jannah wayatubu hadha fayakulun syahidat fayakulun fin jannah contoh gampang ya waksi saya tanya dibunuh waksi tol suarga waksi masuk Islam perang mati sedes tol apa? Suarga ketemu di suarga. Nah, suarga tak ada benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuh. Mana bahasa yang menurut sampai pengiran itu lah tak sabar lagi nak kucilu hidup di dunia ini apa? Amat. Istilah Quran bal ahya'u walakillah tasirun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Mulane manusa mesti goblok, wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pangeran yo boten. Jasad itu gak penting, sing penting ruhe. Ketika Mustafa mati yo dipendem jasad e ruhe mau pindah ngoten. Roh gak pernah mati.
Mengenai rawan nih gue Quran hadis roh mati wa selalu nata anir roh kulir roh kubir amri roh rompi urusan roh rawan urip rawan mati cuma roh roh kan saya gigi jadi roh kan yang jasa tiru dari dia pindah tapi rawan apa lah pangeran karena perso pergerakan roh pangeran rata udara nih ono uang mati yang mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu yang eks. Mulanya pangeran juara liga nak pas gaya tsunami gempa acara pangeran yang mindah masal itu aku keluar sederhana asal acara pangeran apa? Daripada kita kesuai rombong lepas ini masih gue tapi ada memang ilmunya ini wawasan ini kalau kulon biasanya nak rolas mulut mulutan ini wawasan waktu setengah jam jadi ini kuasin seperti nyanyi ke mulutan ikhlas nyatan ya. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulid dia yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya cuma saat berlebihan ya tidak baik barangnya tidak berlebihan ya tidak dari selalu ngerameni uang terbangan suaranya elek ngerameni akhirnya uang sampai seneng nabi ke sihat itu ini musik besraya nak ngerbana tutup ngalor gitu kayak jam 12 piye cara Quran nak bunyi lho kita dulu pihi bunyi wayaan itu tetap dilayani filosofi ini Quran lo bukan cocok ini lo harus tidak mengajian gue tenang dulu tidak mengajian buku ini pulau terkenal rakyat tidak ada mulut ya usum media itu so kan mulut semua kayak tang kus kus suwun pengajian ini ya aku tahu ngaji bunyi gue ngajian Rino lah Rino wayaan terpon pengajian bunyi ngeramaini Rino di sini Islam nganggur ini nanti sore omam di Jepor, wah rapat sore rasu kok waktu gue nak berangkat jangan itu jauh lagi ya, nak segiye bakat ngono terus noa dan bakatnya yang ngono rezeki ini yang ngono nah rezeki itu ya kok ngini aja kok kotok ngini aja tapi jelas ini kadang-kadang repot ini sebetulnya nadurman-nadurman yang dibuat Masih Rasul itu dulu yang mulai para wali dan yang nulis itu isek jadi berdasar isek isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata nulisnya pakai apa? Isek wah itu memang luar biasa ya kalau nyampakan sedikit ya yang dikarang oleh Imam Busiri Burda itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai apa? Isek pakai apa? Isek misalnya begini Ba'mat ba'at hunna toro fi nabihi liwakum bima kita matkan fi liwak tapi fa'inna hum samsu fadlun hum kawaki juga Ba'mat ba'at hunna toro masalah memuja nabi itu tinggalkan tradisi natroni yaitu memuja nabinya sampai menaikkan nabi kastanya dekat dengan kasta kedua ketuhanan maka kata berkata Ba'mat ba'at hun tinggalkan tradisi natroni dalam muja nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti yang dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu didudui nanti berdarah. Nabi perang nanti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah. Kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia. Misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas di pendemi bumi. Pantasnya di pendemi lah. Langit. Repot loh. Ngelam tapi akhirnya meleset kebiset nah Nabi Muhammad kan boten semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jadat-jadat ini nah ngelam mesti unsur perjuangan di sia-sia orang kafir, diusir, dilukai justru semua madrasnya seputar kemanu kemanusia nah lapat-lapat yang diberjanji di Liga, di Maulid itu kayak itu ini jenis apa? Gak mat, gak asli masalah karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi nah itu melepas di Isa berlebihan nanti menyentuh apa arah apa ulu ulu itu misalnya nanti mati lewe jadi ini diangkat nih langit arwe mulanya kiai-kiai yang fanatik itu pusing kasih salah berkucuk dia ini kuwotok fanatik agar ada tanggal tertentu jadi kenaikan Isa Al-Masih berasal nanti ada kenaikan Isa pusing kan ditulisi kenaikan kok malah iman kok kenaikan lagi ditulisi dari bahasa nasional kenaikan sama
mati ketemu kulo. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wis dadi bacaan hasil ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender-kalender Islam bingung berapa tanggal itu. Namun ini wafatnya ya dene ora iman, nek iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Nah, muni kelahiran dene yakin ndak tenang Yesus dilahirkan 2 kira 2 Desember. Ya itu. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang dicek foto-foto mesti bahasa itu gak wajib dari bahasa nasional. Mungkin dia menghindari. Biasanya itu yang katanya ya repot. Apa kalender tertentu yang katanya repot? Gak ada yang khawatir. Menurut gitu itu khawatir melalui apa? Melalui iman. Sementara orang Islam berarti kalender ngono. Misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau maulidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat. Teman-teman? Gelagi. Nah kalau dari Islam bisa nanti dipercaya. Masa aku jenis kata aja. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imtada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imtada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati.